Oke, Loders, sekarang kita ada Divine ya. Yang punya showcase-nya ini bareng sama Oracle ya. Thank you.
Gua Aming basis. Oke. Gua Hekel gitar. Andi vokal. Bagus netral gitar. Ada Luis. Ino ada pulang. Oh iya. Dia main drum. Oke, okay, salam lah. Ya. Thank you.
Chemical Spill, ya. Ini kalian kan kerjasama dengan Oracle ya berarti ya untuk buat showcase ini. Boleh cerita dikit lah. Soal acara ini. Acara ini ya. Jadi sebenarnya kita itu sebelum pandemi kita ngeluarin album. Ya. Digital Infection. Ya. Cuman karena emang belum ada waktu ya kayak putus pandemi. Ya. Jadi kita nggak sempat bikin showcase, kita nggak sempat ini ya kalau ya. Jadi ya sekarang dan emang ya Define sama Oracle tuh kita tuh nongkrongnya bareng di studionya basement namanya itu. Oh, okay. Basement Community studio, itu sama studio sebenarnya. Ya, ya, ya. Nah setelah ini ya kita udah bikin acara. Kau mau nambahin nggak? Ya. Ya tapi sejujurnya gue nggak bilang ini showcase Oracle dan Define gitu ya. Ini lebih ke ajang kita ketemuan lagi sama teman-teman lama gitu, Gigantor, Inlander, ya, Metallic S gitu ya. Metallic S. Sekarang ya. Kan jarang gig thrash metal gitu. Nah iya. Ya kan maksudnya. Jarang, jarang banget. Yang apa maksudnya niche-nya tuh di thrash metal gitu itu udah jarang. Jadi ya. Kita juga senang sih sekarang dan rame juga ya alhamdulillah gitu banyak yang datang. Originalnya itu sebelum pandemi di Grand Charlie apa? Oh ini apa? Apa daerah mana sih waktu itu ya? Romangun. Iya apa? Itu juga jadi satu titik balik yang bagus gitu ya. Iya. Kebanyakan yang ramai itu acara cover gitu, tribute gitu ya. Tribute. Sekarang ya. Kita showcase semua lagu sendiri gitu ya. Oke. Okay, 686 baru rilis, Oracle baru rilis gitu ya. Di kantor setelah bertonton balik lagi. Balik gitu, lagi. Meskipun agak dipaksa. Tapi kita ya itulah maksudnya ya kita harus proud lah sama karya sendiri gitu kan. Iya, betul ya. Kita juga ya. Thank you.
sejauh ini udah berapa rilisan untuk Divine? Sejauh ini kita ada satu EP sama yang baru, tiga album. Tiga album penuh dan satu EP. Oke, yang terakhir itu yang sebelum pandemi ya? Iya. Okay. Dan tadi sempat kita bawa, kita sebenarnya udah ada tiga lagu baru. Tadi yang satu Black Heart kita bawain. Yeah. Yeah. Nah, yang dua, yang satu Long Live Thrash Metal 2 itu udah kita taruh Spotify. Iya. Yeah. Nanti setelah ini kita mau rilis lagi. Iya, kita rilis juga lagi proses mau album baru sih. Album baru? Iya, album. Berarti di tahun ini? Insyaallah. Kalau kerja, soalnya udah susah. Yeah. Jadi ya. Ini untuk persiapan acara ini latihan berapa kali nih, bocoran dong? Kita tuh gini. Jadi apa ya? Kita. Kompak banget tadi ya kan? Kita bukan band yang rutin latihan gitu ya. Iya. Yeah. Bukan. Tapi band rutin yang nongkrong. Nah, iya, itu anehnya kita gitu. Kita. Nongkrongnya ngulik nih. Kita kalau janjian brainstorming bikin lagu. Ya berakhir ngobrol enggak ada. Makanya 50% ngomongin anime, mainan, 50% ngomongin mainan, action figure, film. Iya. Itu paling cuma 10%. Kita kayak kumpulan semua ini. Iya, kumpulan nerd gitu. Nah, album kita yang sebelumnya juga sama, kita lebih ke spontan gitu loh. Iya. Langsung benar-benar ditodong di depan apa audio engineering udah ya. langsung jadi sesalbu itu sih iya. Soalnya iya bener kalau dijanjiin nggak jadi gitu. Nggak jadi thrash metal kan di Indonesia ya, khususnya di Jakarta ya, kurang terlalu apa ya, kurang terlalu kayak ya, bisa dipahami gitu, ya. Lebih rame mungkin yang lain, death metal, black metal atau yang general lainnya. Menurut kalian ya, Divine ya, gimana nih supaya thrash metal tuh bisa ya? Ini sih sebenarnya gini, thrash tuh kalau gue bilang ya, dia masih ada blueprintnya gitu. Kita nggak bisa lepas dari Big Four atau Clash of Titans, Testament segala macam. Sedangkan kalau death metal, black metal bisa ada niche baru nih, Javanese black metal kayak Santet gitu. Atau death metal yang mainin dulu ada Kremus tuh, dia benar-benar Jawa gitu, etnik Jawa gitulah. Makanya di album Divine sekarang kita benar-benar explore di Digital Infection gitu ya. Kita nggak pengen, kita nggak pernah bangga gitu kayak dulu, oh dibilang Slayer-nya Indonesia gitu. Itu bukan pencapaian gitu lah. Ya thrash ini gitu. Memang memang kita nggak bisa pungkiri, thrash besarnya memang dari band-band US dari. Tapi ya kita bisalah bikin yang unik ya, rotor aja bisa gitu dulu. Nah, zaman betul, dulu. Betul. Kayaknya gini loh, kalau dibilang kita tuh, ya kayaknya gue udah bilang ya, kita tuh sebenarnya tuh band nongkrong. Jadi kita tuh ketemu nongkrong, kita bikin lagu di situ. Jadi emang kadang-kadang nggak ada patokan harus kayak trash apa gimana. Salah satu bisa mungkin kita menjauh. Kita nggak mau. Megadeth. Nah, itu dia. Kadang itu suka konsernya gitu, gimana? Kalau Megadeth nggak, nggak salah, namanya juga referensi kan? Iya, nggak salah sih, namanya referensi. Kita nggak mau jadi band yang disama-samain gitu loh. Referensi oke, cuma ya memberi asupan sedikit. Makanya kebetulan kita satu band itu nggak cuma suka satu musik gitu loh. Macem-macem gitu, ada yang suka. Kayak gue juga suka musik anime, musik Jepang, musik scoring film. Nah, ada yang bawain Blur, ada yang bawain. Kalau lo mau denger di albumnya Digital Infection, ada yang apa judulnya Enigma. Iya. Itu instrumental. Dasarnya tau nggak apa? Apa? Berantemnya Dragon Ball. Iya. Jadi Son Goku, sorry ya, gue agak nge-geek dikit. Goku ketemu Vegeta, mutar. Oh iya. Itu semua ada. Oh, itu kalau mau tau Dragon Ball. Iya. Iya. Nah, jadi emang kalau dibilang kita lebih ke meeting of minds gitu. Jadi kita ketemu, ngobrol, bikin lagunya. Digital Infection itu mungkin lebih ke apa ya? Explore dari gua setelah hari ini ya. Setelah baca buku Reko. Ya gitu deh pokoknya. Ya gitu deh, gue demen banget. Ya istilahnya banyak ide-ide yang bisa digabungin sama mereka dan bisa diolah. Nah, makanya namanya basement community, itu basement itu sebenarnya nama studio tempat kita nongkrong. Ya. Ya.
Di daerah mana sih basement? Di Cilandak. Oh, Cilandak. Cepet-cepet. Jalan bedain. Oke, okay. Ini rencana setelah ini kan mau album, ada apa lagi nih? Apa ya? Tour atau mungkin ada mengingat status kita masih apa-apa. Itu ya, kita nggak yang band ambisius gitu loh. Iya, iya. Ya ada estafetnya lah, anak-anak ya. Muda kayak band sekarang Iron Voltage gitu ya, yang penerus stres zaman ya, sekarang ya. Lagi naik gitu ya. Kita yang penting kita pengen berkarya yang nggak cuma disukai pencinta metal tapi ya semua selain itu gitu. Nah, kan pencinta rock, pop ya, ya. Kayak oh bisa masuk ke situ ya. Gini, ternyata terus enak ya didengar. Tuh bisa melebur ke sana lah. Iya, iya. Dari gue sih harapannya ya acara thrash metal kayak gini bisa berlanjut gitu ya. Kalau mungkin saat ini define sama Rekel gitu ya. Ya. Mungkin kedepannya bisa band lain misalnya Metallic S terus sama ya. 686 gitu loh. Jadi tetap mungkin sensitif. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Jadi terus mental. Ya pokoknya ya, bisa ini ya. Iya, mungkin harapannya sih setahun sekali harusnya ada gitu bisa, ya. Iya. Yeah.
metal mungkin ya mungkin nggak harus event thrash metal. Iya mungkin bisa, depannya bisa campur. Bisa campur gitu. Ya, nah, ya bisa nggak terlalu dominan banget. Jadi bisa semua genre. Kayak kita juga di defend kan campur nih dari latar belakang. Misalnya di gua death metal terus dia suka apa grunge gitu. Ada macam-macam jadinya. Oke okay, teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Semoga teman-teman yang lain juga makin pede dengan karyanya sendiri sih, itu yang paling penting gitu ya. Dan gak cuma berkarya tapi juga memikirkan hal lain gitu, cara spread di karyanya gitu ya, karyanya mengemasnya bagaimana gitu, kita bareng-bareng lah gitu ya gitu. Yeah. Yang penting tetap berkarya lah. Oke okay. Harapan gue jadi sebenarnya band yang main di sini semua tuh kita tuh udah bergaul lebih dari 10 tahun ya maksudnya. Jadi emang setelah sibuk sama ya namanya bapak-bapak ya, kerjaan lah, anak lah apa. Bapak jiwa abik. Ya kita tuh pengen ngumpul, nggak harus stres mereka. Ya kayak orang makan es krim kan kadang-kadang mau vanila, kadang-kadang mau durian. Jadi pokoknya kita komunitasnya yang digedein sih sebenarnya. Itu yang nomor satu sih buat kita. Yeah. Jadi mau nggak cuma anak-anak basement aja, jadi semuanya lah gabung gitu loh. Yeah. Ya, yang itu yang gue rasa tujuan gue bikin acara itu gue pengen bikin supaya temen-temen tuh dateng lah. Nah, ya mumpul lagi kayak zaman dulu. Lo kan sering main dulu, Rin. Ya pokoknya ya gue pengen komunitasnya jadi tambah balik jadi gede lagi aja. Iya. Yeah. Oke, Bang. Harapan gue ya semoga komunitas metal makin kompak aja lah. Ya. Yeah. Soalnya istilahnya kita kan sebetulnya segmented banget gitu. Oh, iya, segmented yang banget. Udah segmented masih pecah-pecah lagi. Mm-hmm. Kalau bisa malah bikin festival apalah tapi baur semua gitu. Nah, betul, ya. Betul, Bang. Oke, okay, terima kasih banyak ya untuk teman-teman Divine. Sukses, ditunggu rilisannya lagi ya. Oke, okay, thank you.